amamakum panika iya ada engti biingkapihi umat Muhammad haudun tining talaga kama baina jarba wa azruh akatia jarak tisa jarba wa azruh bantisa azruh jarba kantun nama tisa nang iya syam azruh juga nama tisa nang iya syam talaga na Rasulullah jarang dari jarba wa azruh eka ditung juga tidak jelaskan napa nikah lancengah napa itu luas ala kulihal bisa luas bisa lancengah otabah talakan gustekan ini nabi moroba segi empat otak mustatil di segi empat panjang segi empat panjang konga kan itu masuk dalam esenah lafal kalian mana nabi ekak dia tu dalam riwayat daruqutni iantara nama Madinah banjarba wa adhr tetapi jarak dari darba dari Madinah mabalika sekitar jarak perjalanan teluare jarak perjalanan teluare perjalanan nembak ni kan ngangkui onta angkui onta perjalanan 2 malam kak dintoh bisa kosor dalam bab kak dintoh tapi tak tentu pun anggap belum situng kilo belum situng kilo bisa kosor haudun nabi sallallahu alaihi wasallam man syariba minha la yadhma'u abadan orang separ nangi nom dari talaga nak ustekan nabi tak kera pelkak boleh selanjutnya haudun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maka itu keistimewaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama atabuaki haud huwal kautsar wa qila ghayruhu. Inna a'tainakal kautsar. Al kautsar ka dito caepon sebagian ulama ismun min asma'i sayyidatina Fatimah az-Zahra. Sayyidatina Fatimah az-Zahra. Tadi asma kautsar itu dari asma Sayyidina Fatimah. Ala kulli hal. Mantar kula ben panjenengan nginomah dari talaka nang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bada orang ekiswa kisaran sebagian ulama dan kula lo oning kependeran daripada sanata. Cuma ulama ang iswa ki. Bahwa bada orang orang ka dinto ahli maksiat. Artinya orang seandi iman tapi ala ko maksiat nika kongang masuk neraka ebrese kemudian yang kes tapi ketika nginom dak kata lah kakak dinto sarang Rasulullah iya nomi langsung ke laban astana tak ngaku cantik akhirnya beda protes kali itu orang dari neraka iya nomi sarang ajuna ke laban astana aja orang ahli angacek dak kebagusan kan abang kak dinto kalah jadi orang alim ustaz ngajar tapi ahli maksiat benar sama jauh pakuni keseneng karena aku lebih panjangan tati warathatul anbiya nalaikana ilmu kan itu idha waki akatiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang aku indah sok dari kejadian saya ke ikar itu Allah subhanahu wa ta'ala amanun li ahli al-aradi minal gharaki al-qawus panikah keamanan atau tining keamanan okay, benih. Panika keamanan eka andi ahli bumi minal gharaki dari karm al qausu tiring qaus. Qaus kula ban panjenengan oning panah. Anak panah kasah nabel melengkung aka dito lengkungan atau busur aka disek kocak qaus. Saya maksud qaus ka dito qaus sebeda nang Muzdalifah nang gunung Muzdalifah nika beda sejenis akati kak dinto nika selama ki beda kak dinto bumi kak dinto tak kira karam tak kira karam amanun dialiti melakukti al-qaus cuman eka dinto jelas aki nika kenal kalaban qausu qazah nyaman qausu qazah amanun melakukti ba'da qawminuh kecuali kaum Nabi Nuh maka ialah beda nikah mun untuk kaum nono bakul capokar. Madinah kak dinto beda masjid e kenal kalaban masjid ijabah. E kenal kalaban masjid ijabah. Ana pemi e kenal kalaban masjid ijabah beri Rasulullah nyame masjid ijabah kan kemudian e kenal kalaban masjid ijabah situ saat Rasulullah perjalanan. Ketika perjalanan Rasulullah salat nang masjid kak tempat kak dinto. Pas kemudian ke masjid sarang sare
Sayyid Abdul Qadir, Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz Al-Khalifatu Al-Amin. Beliau kat itu lah setelah salat nyondak kajun Allah telok perkara. Nyondak kajun Allah telok perkara. Dua perkara eka pula kisaran ajunan Allah Subhanahu wa taala. Setungkat dito tak eka pula. Saya pertama nyondak kajun Allah Subhanahu wa taala cak pabinasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban epakarem sekalian akati kaum Nabi Nuh. Jadi patadok sama sekali kaum mah gara-gara melanggar atau benar sama cuma kak dito ijab sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nyon ka angku ita yadab kalaban kalakuan tu sana berlain sama cuma itu kita tengok hadis. Qul tu da'a alla yadhhara alaihim adun min ghairihim. Ada moso sebisa mekemet dak ke umat Nabi Muhammad umat dakwah yani orang-orang Islam. Wa alla yuhlikum bis sinin ben kita pecelaka mereka kalaban ki dalam riwayat nikah azab sama tadi akati umat Nabi Muhammad termasuk azab engki baik itu topan baik ka itu aing ki kalaban penyakit-penyakit selama cuman wa alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aha no onda kajun Allah umat Islam ban umat Islam epa konca atau karan bi Allah ta'ala barik sampai arek ya ta'ala barik sareng kajun Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kula ban panjenengan cak takar cak ketika umat Islam atau kepada umat Islam. Cuman kula ban panjenengan kewajibna prinsip pasit tu asli. Berbeda itu boleh, pecah itu tidak boleh. Agama Islam tak mangki sampean seetaki bi Allah kalaban sangat sore etem peng nikmat persatuan antara umat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tabun Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh cak sampai ada pecah cak sampai asam. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kengak ketika engkau abri nikmat dak ke ban lambok ban atau karan amosuan tapi engkau abri nikmat setiap raja dah ban tati ataretan gapi. Nikmat terbesar kan itu ikhwah ataretan tokal Islam. Bedana golongan-golongan firqah firqah hijau, firqah putih, firqah merah, firqah apa benar semacam nikah akan menyebabkan potensi perpecahan. Bani fulan, bani alan, bani alan akan membuat potensi perpecahan. Mun sampian masuk dak ka firqah golongan-golongan akan tika dinto syarat utamana kalekeun ateh cek sampai becik dak ka selain. Potensi becik dak selain ni kecek rajin. Ongkok golongan A. Pada dikepas asabiyatul jahiliyah. Asabiyatul jahiliyah anak bani fulan, fulan bani fulan, lain ya wis ta ano ta ano bani sama aja. Punten. Islam kak dinto ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Kan orang mukmin dikak ikhwah. Kan orang mukmin ikhwah. Itulah di antara nah salah situng sebab dan kula lok masuk dak ke golongan anu tak sok masuk tak rono rok. Karena terus terang gampang dipecah belah dengan politik situng ada masalah aba tak terima masya Allah ada tang goreng ada tang golongan ada tang golongan tidak kan orang nikahan di iman kita tidak akan pecah gara-gara nama apa ini karena kak itu yang diperintahkan. Berbeda tak masalah. Sampai masuk akam apa tak masalah. Tapi cak sampai pecah, cak sampai becik kepada orang sepada Islam. Ini ke poin secek kuluban panjenengan harus jaga nikmat setiap rajin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada buangki bahwasanya fitnah jia tedum. Siapa saya macam dak budih bekal ngauliah kesengsaraan saya rajin. Fitnah ni kan apa? Pecah antara umat Islam. Walaupun pecah antara umat Islam ni mesti terjadi. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq. Sampai hari kiamat tak kira toman tada orang-orang yang berdiri untuk mengajarkan, mengajak, menonton, menuntun dak jalan kebenaran. Senorok dari penabur subuh tak kira toman tada. Tapi de munakulutan kula Syekh Uthman. Bentar lo saya kepina manusia bapak adik kami tak bisa. Allah Subhanahu wa taala sadabu. Bodo kok kesokan pamare kapi. Tapi cakak di terjadi nak odi. Bekal beda saya tak anda mun beda orang pentan. Bekal beda orang saya tak anda mun beda orang kak dinto sesuai kalau jalan agama. Beda orang ni kesesai jalan odi ing tunya.
Sepenting kok soki selain dalam abai, rela membunuh, rela menghancurkan, keluarga dihancurkan, atau kerseteretanan. Napa pikiran oh di nikah nekanin apa sih badan yang iya abang tibi, nafsona tibi, pakatar tibi, pokok kok sudah iya, selain tak oleh, oleh sama aja. Nanti keluasan hati aku saling memahami. Kita berbicara tentang Islam, kita berbicara tentang iman, kita berbicara tentang situng ajaran sederhana dari ajaran Allah dan dari Rasulullah SAW, maka jangan ditukarkan dengan kelompok-kelompok. Ibah deh pak kakek ya. Al-aman minal gharaq wa amanun li ahli al-ardi minal ikhtilaf al-muwalatu li Quraisyin ban panika keamanan ekan di ahli bumi minal ikhtilaf dari perpecahan perbedaan perpecahan yakni ekan itu tafsir al-fitan wal huruf peperangan ban fitnah-fitnah atau karan ini al-muwalatu li Quraisyin tining muwalah li Quraisyin ikan di kawin kusul muwalah kak dintongki atau tiaki pemimpin dan orang-orang Quraisy. Fitnah tu nak al-fitnah kak dintu tendung sampai Sayyidina Umar kak dintu seta. Fitnah kak dintu mulai muncul. Sayyidina Umar ni ke seta, agak tiba dia keterangan bahawa sakap pina fitnah saya masuk. Ketika berada Sayyidina Umar ni tak bisa masuk. Sayyidina Umar tegas. Mendebak Sayyidina Uthman, orang ni kah berada sebeci, berada seanu arikayasa termasuk orang Yahudi seanya mah Abdullah bin Fulan. Lepai bin Sabah tidak ada entah setungat tu dah kau orang terus masa Sayyidina Ali pecah masa sahabat pecah terus sampai semangkin pecah tidak tahu karan petang tembak ini semacam itu timur tengah pecah tapi se-ahlil ilmi semada Pak Sianu banyak mungkin sekali tu jangan kita yang menjadi pemain pemecahan tidak ada entah. Mereka berat bagi nangis Allah Subhanahu wa ta'ala.